Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sejahtera dan selamat. Hari ini alhamdulillah Sekolah Kerajaan Kelantan telah setuju dengan cadangan-cadangan seperti berikut. Ini berkaitan dengan tuntutan royalti petroleum di Kelantan. Salinan PC ini akan diadakan sejak lagi. Yang pertama adalah Yang Berhormat Tuan Guru Menteri Besar menulis surat kepada Presiden Petronas Tuan Sri Shamsul. Ekoran daripada kenyataan beliau yang disiarkan oleh media pada 30.06 November, iaitu Petronas telah pun membayar 5% bahagian Kelantan kepada Kerajaan Persekutuan. Jumlah dia kita tak tahu, tetapi wang tersebut dibayar pada Kerajaan Persekutuan. Dan tujuan surat Tok Guru adalah memberikan notis 14 hari kepada Petronas untuk mengesahkan sama ada wang 5% tersebut benar-benar dibayar pada Kerajaan Persekutuan ataupun tidak. Jika sekiranya dalam tempoh selepas 14 hari tersebut didapati Petronas mengesahkan ataupun tidak satu fail perintah injansi, akan dilakukan oleh Kerajaan Kelantan di mahkamah bagi menghalang Petronas meneruskan pembayaran kepada Kerajaan Persekutuan wang negeri Kelantan dan sebaliknya memasukkan wang itu ke dalam satu akaun perasingan atau disebut sebagai escrow account, sehinggalah kes tuntutan royalti negeri Kelantan yang asal itu diputuskan. Sekarang kes tersebut masih dalam tingkat pembicaraan. Sama ada Kelantan menang ataupun kalah dalam kes tersebut belum lagi diputuskan. Sebab sepatutnya Petronas tidak boleh menggunakan mana-mana wang yang dipertikaikan itu untuk membayar pada Kerajaan Persekutuan. Bahkan Petronas sepatutnya memasukkan ke dalam satu akaun khusus, dan sekiranya Kelantan memenangi kes tersebut, maknanya wang tersebut adalah selamat. Yang kedua, saya sebutkan tadi, memfailkan perintah injansi selepas tempoh 14 hari daripada tarikh. Dan tadi dalam esko diputuskan saya dan tiga orang lagi esko kerajaan negeri akan menyerahkan surat Yang Berhormat Menteri Besar ke pejabat Presiden Petronas pada 20 hari bulan Disember, iaitu hari Khamis depan. Kalau tak silap ya, 20 hari bulan hari tak pasti hari ya. Itu dah kami. Bukan kami rekat ni tak? Sekali lagi 20 hari bulan kes ini akan surat ini akan diserahkan oleh saya dan dua atau tiga rakan saya, ahli-ahli esko. Serahan tangan Serahan tangan. Yang ketiga, mengkaji kemungkinan mendapatkan perintah injansi dari mahkamah ke atas Menteri Kewangan dari menerima dan membelanjakan 5% bahagian negeri Kelantan. Jadi Menteri Kewangan ni kita belum dapat ketentuan sama ada dari segi undang-undang boleh atas kapasiti dia sebagai Menteri Kewangan kita faalkan injansi. Oleh kerana itu, peguam-peguam kita akan terus membuat kajian dan ia akan dimaklumkan kemudian. Keempat, menulis surat kepada Ketua Audit Negara mencadangkan audit dibuat pertama ke atas Petronas, khususnya berkaitan akaun pengeluaran petroleum yang berkait dengan perairan Kelantan sama ada bertindih atau tidak bertindih sejak pengeluaran pertama bermula, sama ada pembayaran itu dilakukan dengan betul dan teliti atau sebaliknya, termasuk memungkinkan kemungkinan tersalah bayar kerana tidak mengambil kira simpanan laut antara negeri-negeri. Di bawah Akta Audit Negara 1957, Ketua Audit Negara mempunyai kuasa memeriksa mana-mana agensi termasuk syarikat-syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 seperti Petronas, kerana mana-mana syarikat yang mempunyai kepentingan Kerajaan Persekutuan secara majoriti atau 100%. Ketua Audit Negara boleh memeriksa. Setakat makluman saya, Ketua Audit Negara tidak pernah memeriksa akaun Petronas. Ya. Dan tiba masanya akaun Petronas diperiksa oleh Ketua Audit Negara. Dan dengan itu, kita juga rakyat Malaysia boleh tahu Petronas ini sihat tak sihat. Saya buat medical check-up sekali setahun. Ya. Jadi kita buat blood test, kita buat scan.
kita buat carbon test untuk kanser dan lain-lain. Jadi kalau manusia boleh kena buat pemeriksaan kesihatan setahun sekali, takkan dah Petronas dah tubuh berpuluh-puluh tahun tak diizinkan untuk diperiksa kesihatan dia. Kalau dia sihat, kita bersyukur. Kalau dia tak sihat, kita bagi dia ubat. Ya. Dan related kepada royalti Kelantan ini, kita tak tahu bila lagi pengeluaran Kelantan telah bermula, berapa sebenarnya jumlah wang yang patut dibayar oleh kepada Kelantan, dan sama ada sempadan-sempadan laut antara negeri-negeri dihormati dan diteliti oleh Petronas ketika membuat pembayaran tersebut. Kemudian, Ketua Audit Negara juga dicadangkan untuk memeriksa akaun Kerajaan Persekutuan, khususnya Menteri Kewangan dan Kementerian Kewangan, kerana tidak memasukkan wang 5% bahagian Kelantan dan Terengganu yang telah dibayar oleh Petronas ke dalam akaun wang yang disatukan seperti kehendak Akta Tata Cara Kewangan Negara 1957 serta membelanjakan wang itu tanpa mendapat apa-apa kelulusan parlimen. Dalam Akta Tata Cara Kewangan 1957, negeri ataupun negara, bila dia terima wang walaupun 1 sen, dia kena masukkan ke dalam wang yang disatukan, kecuali akaun amanah. Ya. Dan bila nak belanja, dia kena dapat kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan dan Dewan Undangan Negeri di peringkat kerajaan negeri. Berkenaan dengan wang 5% Kelantan dan Terengganu ini, tidak pernah dimasukkan ke dalam akaun wang yang disatukan dan dibelanjakan tanpa kelulusan parlimen, dan kita minta Ketua Audit Negara dapat memeriksa akaun berkenaan. Ketua Audit Negara juga, kita akan tulis surat kepada dia, mencadangkan pemeriksaan audit ke atas wang ihsan Kerajaan Negeri Kelantan, wang ihsan Negeri Kelantan ya, yang dipengerusikan oleh Muhammad Datuk Dr. Awang Adik yang telah beroperasi sejak tahun 2010. Dalam keputusan Kabinet Oktober 2009, kita difahamkan Kerajaan Persekutuan ataupun Kabinet menghadkan penggunaan wang ihsan kepada projek-projek infra Kerajaan Persekutuan di negeri Kelantan. Tetapi dalam laporan akhbar, wang tersebut telah digunakan untuk berbagai-bagai perkara yang telah melanggari keputusan Kabinet Oktober 2009. Dan angka wang ihsan ini juga berbeza antara Datuk Mustafa 64 juta dan Awang Adik 41 juta. Ada perbezaan 13 juta dari segi jumlah wang ihsan yang telah diterima. Apatah lagi tentang penggunaannya. Dan dalam kes di Terengganu, mengikut laporan audit sebelum ini, didapati ada penyalahgunaan semasa Terengganu dibayar atas nama dana persekutuan ataupun wang ihsan pada masa yang lalu. Kelima, menulis surat kepada Ketua Polis Negara. Kita tak buat laporan polis. Laporan polis ni, banyak laporan polis dibuat tapi tak ada hasilnya. Yang kita buat adalah menulis surat kepada Ketua Polis Negara, dan kita jangka kita akan tulis surat ni secara berterusan kalau tak ada jawapannya. Iaitu untuk Ketua Polis Negara menyiasat dan seterusnya mendakwa pihak-pihak berikut kerana jenayah pecah amanah dan syubhat pecah amanah, di mana hukumannya adalah mandatory penjara. Pertama, Petronas, semua anggota lembaga pengarahnya dan penasihat Petronas. Penasihat Petronas ini Tun Dr. Mahathir. Dia juga kita minta disiasat oleh polis kerana dengan sengaja dan selepas dimaklumkan hak negeri Kelantan melalui perjanjian dua pihak tanpa pihak ketiga, iaitu antara Kerajaan Negeri Kelantan dan Petronas pada tahun 1975. Iaitu Petronas mesti membayar secara langsung wang 5% hasil petroleum jika adanya pengeluaran di perairan atau daratan Kelantan langsung kepada Kerajaan Negeri Kelantan, tetapi sebaliknya Petronas telah pecah amanah dengan meneruskan pembayaran 5% tadi kepada Kerajaan Persekutuan. B, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Juga kita minta Ketua Polis Negara menyiasat kerana menerima wang bahagian negeri Kelantan secara salah dan telah pecah amanah wang tersebut dengan tidak menyerahkannya kepada kerajaan negeri, bahkan sebaliknya menggunakannya tanpa kelulusan parlimen. C, jawatan kuasa wang ihsan negeri Kelantan juga adalah pecah amanah ataupun syubhat pecah amanah kerana secara sedar dan sengaja membelanjakan wang bukan wang yang sah menurut undang-undang untuk dibelanjakan, dan secara sedar mereka mengetahui wang itu adalah wang Kerajaan Negeri Kelantan. Keenam, mencadangkan supaya PAC negeri Kelantan, PAC kita ada Public Account Committee yang ditubuhkan oleh DUN,
kita cadangkan PIC memeriksa akaun dan perjalanan jabatan kuasa wang ehsan di Kelantan dan membentangkannya di Dewan Unang di Kelantan pada persidangan yang akan datang. Jadi ada 6 langkah susulannya hasil daripada kenyataan Tan Sri Syamsul Prasedan dan Ulsi Petronas pada 30 hari bulan November. Terima kasih.